Swedia loh. Sama aja boring nanti. Ini wah, hari ini bener-bener rame banget. Okay. Hobi di mana? Sana, Lions. Bukan dia punya host. Hai guys, selamat sore. Selamat siang menjelang sore ya. Sekarang kita lagi di Marina Bay Sands. Kita punya kesempatan lihat air terjun. Ini bukan air terjun sih. Waterfall. Tuh. Yuk, kita ke sana yuk, jalan-jalan yuk. Kerja sama aja boring nanti. Ini pabrikan besar sekali ya. Dia tadi sepok loh, ini susah bikin loh. Dia biasa terpilih dengan besar sini. Bawa kalian keluar ya. Oh, dragonnya di situ tuh. Ayo. So, Tasmin, tadi kita lihatnya yang facing di sebelah sana. Ya, mereka gitu, pandai bikin ya. Ini pasti ini di senternya gitu loh, saya. Ya. Tadi, oke. Ini semalam drone ke sini. Iya, kita ke sana yuk. Sama cakap lah, ke sana yuk. Tak apa lah, budak tak hilang, tak. Oke. Tadi malam kita ke sini juga, tapi... Ke sebelah sana. Di sebelah sana, melayan. Drone situ. Dia terbang ke sini naik. Dari atas ya. Tapi ini panas gila sih. Di situ pun ramai sekali ya. Ini di lah. Melayan sana ini kan macam datang Singapura kan di sana ambil gambar. Ya, ini tak kalau ambil, tak sampai Singapura. Belum, berarti belum sampai gitu. Wajib kalau kalian ke sini harus ngambil melayan punya foto di dekat melayan. Dia mesti cari kita loh dia. Si Koko like looking for me. Cari-cari dia. Yuk, tengok ini sebentar yuk. Ada ini besar, ini tebal loh ini. Kamu tengok ini dapat tebal sayang. Oh, ini kacanya 10 cm ya, lah ini. Ini bukan kaca, ini itu acrylic. Oh. Susah buat. Ini sekitar 10 cm lah ini. Besar sekali ini. Tuh. Tadi kita lihat di bawah. Muter. Ini kita lihat air terjun di dalam kan. Itu dari sini sumbernya guys. Ini di luar ya. Pusing-pusing, muter-muter. Ya, itu muter-muter. Itu ada dari bawah itu pipe biasanya. Wah, amazing ya. Ini macam satu bola, ada pusing-pusing feng shui dia loh. Ini dia. Kita sudah dragon masuk. Cantik. Ya, dragonnya cantik ya, unik gitu ya. Macam, I don't know lah ya. Mana Koko? Ayo ke sini yuk. Wah. Ini benar-benar sangar. Sangat. Banyak yang ngambil gambar ya. Tuh. Wah. Oh. Kenapa? Oh, ini nih zodiaknya lah. Kalian zodiaknya apa? Oke, aku lihat dulu sebentar ya. Ini kalau untuk roster di sini. Ini dog. Ya, host. Oh, kamu lihat monkey ya? Ini Stanley punya zodiak ya, monkey ya. Oh, sorry. And Titi, what is zodiac? Oh, host. Ini si Chin yang punya host ya. Tuh, host. Amin, bukan Titi punya host. Yes, dia punya zodiak. Oke. Okay. Then this one. Ah, ini good. Kesini jangan lupa ambil gambar sama dragon. Sini rame banget. Aku tuh pingin banget ngambil foto sama video sama dragon. Ayo sayang. Jangan off dulu ya. Ayo. Let's go. Biar kalian bisa merasakan gimana ramenya sekarang. Marina Bay Sands. Oke, okay, come. Pusing-pusing. Awas ya. Oke lah, thank you. Banyak orang antri mau masuk ke kasino. Kam, berapa panjang?
Tuh, berapa panjang? Nih, lihat. Wah. Wah. Ini kameramen. Wah, isi sampai di sini. Ini nih muter sampai ke sana loh. Tuh, muter-muter. Ini kalau mau masuk judi untuk warga asing kan gratis. Tuh, wah. Wah. Panjang gila tuh sampai ke sana tuh. Tuh. Wah, hari ini benar-benar ramai banget ya. Tuh. Wow, amazing. Amazing ramainya maksudnya. Amazing antriannya panjang. Di tengah-tengah sini ada gate. Ya kan? Tuh. Wah, ramai banget tuh. Tadi kita kan niatnya mau ke Orchard ya. Lucky kita nggak ke Orchard. Jadi lebih happening yang di sini aku rasa. Bener nggak? Yes. Ya. Gak jadilah. Yolah. Mana si Koko sama si Titi ya? Ah, finally boleh balik. Ini tarik sini, tarik sana, tarik sama baju aku, kabel pun kena tarik tengok. Tak cukup, kena cat macam gitu, macam orang gila. Airnya, air performance udah selesai. Ya kan? Air performance udah selesai. So, that's mean kita juga harus pulang. Cari makan dulu lah, yuk. Oh, cari makan lagi. Yuk. Minum air, okay. Haus lah. Oh, sayang. Dia mau makan dinner di rumah, dan dia suruh aku yang masak katanya. Eh, second. Swing aja, Titi ya. Titi, listen. Hari pertama, Daddy yang masak, Li. Kita jalan-jalan di Marina Bay Sands saja ya. Kita nggak ke Melayan. Karena sih lumayan jauh. Yang di sebelah sini tutup ya. Ya. Kita lihat sini tadi ya? Ya, sini turun nanti pesannya. Oke, okay, iya. Mesti kamu, nanti mata kamu... terang, bukan sharp. Yes, yes. Wah, wow, sih. Ini ceilingnya berapa meter ya sayangnya? Tapi dia banting, dia tak ada pilar. Dia semua straight, tak ada pilar. Desain dia unik gitu. Casino level. Ayo, yuk. I think kita gak turun sebelah sana. No, we're not here. I don't know, we ask tadi, I don't know yet. Itu turun, dan jalan ke mana, nanti sambil masuk pergi sudah. Oke, okay, yuk. Ya, betul lah. Kita ke sana dulu. Sana ke kecil sana, kita ke itu tadi. Oke, okay, come, let's go. Kan di sini untuk parkir kan itu sangat besar sekali ya. Jadi kalian tuh jangan sampai lupa kalian letak mobil. Parkir mobil di mana? Ya, betul. Rasa aku mesti ambil gambar. Iya. Jadi kalau hilang kan kita ada proof, kita boleh cari balik. Kadang kali ingat salah, kena habis satu hari, satu malam tak jumpa. Dia pernah happen. Kamu kan pernah dulu kan? Kita sudah keluar dari MBS. Tahu nggak sih, kita di MBS itu nggak lama, cuma 45 menitan gitu ya. Ya, tahu nggak sih berapa bayar parkingnya? 150.000. Lebih dari itu, $14.80. 170 ke 160.000, 45 menit. Nasib aku sudah cepat-cepat baik. Cepat balik. Cepat baik. Cepat baik, mi cepat balik. Aduh, parah. Tapi memang kita nggak beli apa-apa ya di sana ya? Nggak beli apa? Parking sudah $14, dan $15. Beli aja langsung seluar bagi dia. Seluar? Seluar apa? Seluar inilah bagi dia. Bagi pound. Kita orang nak makan itu durian, sarung pun boleh jual. Aku ini nak beli benda ini, seluar pun kena jual. Oke lah, ini karena kok haus ya, tadi di sana kita nggak rasa haus. Mungkin karena dingin kali ya, AC ya. Tapi ini sekarang tenggorokanku tuh kering kayak haus. Jadi kita beli air dulu ya. Ya, tengok itu, I think itu tak buka lah. Yang mana? Itu, yang Chinese itu? Cincau itu. Cincau, okay, so ya. Kok tired kok? Oh, pada buka handphone, Pat. Dari Marina Bay Sands
kita langsung turun ke Harbourfront Bus Interchange. Pertama kali kayaknya aku ngambil video di sini ya. Ya, yuk. Yuk, cek, yuk. Ini di bawah ini coffee shop atau hockey center sayang? Hockey center. Oh, ini hockey center. Kita bawa kalian ke hockey center ya. Kita tuh baru makan di rumah tante kita, masih kenyang juga, tapi kita kesini gara-gara kita tuh haus. So, kita pikir kita mau ke Jurong West Hawker Center beli air aja, tapi nggak jadi, ternyata kita kan kesini ini guys. Ini store famous nih, ini ya buat kamu. Ini soto khusus buat aku guys. Sama beli air itu semolongan lah, apa tuh, tertarik. Kamu belikan aku biar aku buncit ya? Padahal, tadi dia udah bilang sama aku, jangan makan banyak-banyak nanti gemuk. Beli pisang ini, pisang baru digoreng masih panas. Satu, nah, mari makan. Katanya ini famous punya misoto. Tapi setiap store itu ada sendiri punya unik ya. Coba ini. Pedasan dia. Sebenarnya visiting tahun baru Imlek di rumah tante aku hari ini sedikit kecewa ya. Maksudnya kecewa kita nggak bisa ketemu semua keluarga. Ya sayang ya? Iya. Itu aja sih. Tapi selain itu kita harus bersyukur masih bisa ketemu sama tante kita satu aja. Tapi entah tahun depan bisa ketemu lagi apa enggak. Intinya begitu. Dan terpenting mereka itu sehat, even tante-tante kita yang nggak ketemu, kita sudah tahu mereka dalam keadaan yang lainnya ya, sehat juga. Walaupun ada yang sakit, tapi masih ada sound gitu loh. Betul tak sayang? Jadi untuk kalian yang memang nasibnya sama kayak aku mungkin, yang tinggal di luar negeri, terus which is jarang ketemu keluarga juga, sama lah pokoknya sama dengan aku. It's okay, bersyukur, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar itu sudah cukup dari kita punya bahagia. Jadi kalau gitu suamiku juga udah ngantuk ini. Kita udah mau aku mau ucapin banyak terima kasih sama kalian yang sudah nonton, support channel aku, yang subscriber lama atau yang baru, terima kasih banyak. Semoga kalian rezekinya semakin lancar. Oke, kalau gitu sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bye. Bye.